السلام عليكم. السلام. ما شاء الله. Tuh sekali lagi kalau belanja ke sini nilai plusnya orangnya ganteng yang jualannya tuh. Waduh. Hey, kamu dari mana? Tulis nama sejarah 10 real semua. Masya Allah. Memang ini lagi ngetren banget nih, lagi populer banget. Terakhir 71. Sehat-sehat terus ya Pak ya. Nikmati terus perjalanan ibadah. Ini yang 3 real nih bro, rame banget ya. Serba 3 real nih. Hati unta, ada hati unta. Ada hati unta. Ada obat kuat, ada obat kuat. Waduh. Tahu aja dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elbahar dan di video kali ini saya bersama Bang Tommy Albarakat mau nge-share situasi pertokoan di bawah Hotel Bintang 5 ya. Mengingat sekarang jemaah haji sudah mulai berbagai macam persiapan dilakukan ya bro ya. Iya. Untuk oleh-oleh dibawa pulang ke tanah air. Nah saya bersama Bang Tommy Albarakat sekarang berada di depan Hotel Safwa Orchid Darul Aiman Al Gufron. Nah ini situasi di depannya aja sudah seperti ini nih sahabat Albahar, lihat. Sudah persiapan disiapkan kopernya. Ini yang pulang hari ini nih ya. Sudah disiapkan ini. Yang pulang hari ini kopernya tuh sudah berjejeran sahabat Elbahan di pinggir jalan ya, masya Allah. Belum lagi itu bro yang sebelah sana bro. Jemaah haji dari tanah air nih. Dari Indonesia ya. Siti Marlina. Tuh, masya Allah. Ini jemaah dari mana nih bro yang ini bro? Nah, ini di sini kopernya juga sudah mulai bertumpuk-tumpuk ya. Ini khusus yang pulang hari ini nih. Belum lagi di sini yang lagi berebut apa itu takjil ya. Takjil. Minum kopi, minum teh, kurma. Dan tuh sepanjang jalan. Ya Allah. Sekarang kita saatnya untuk masuk ke dalam mall ini nih. Tapi sebelum kita masuk, saya doakan terlebih dahulu buat sahabat Elbahar. Mudah-mudahan sehat selalu, berkah rezekinya, berkah umurnya, berkah dari segala hal apapun, serta bisa secepatnya sampai kedua tanah suci, jalankan ibadah umroh dan haji, dan juga bisa shopping di tempat ini ya bro ya. Semoga segera terkabul, amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah baru masuk aja kita sudah seperti ini situasinya bro, kesini dulu nanti kita muter ke sana. Eh, sudah seperti ini situasinya. Jemaah yang sedang shopping bersama, shopping berjamaah tuh. Masya Allah. Subhanallah. Semakin kita masuk ke dalam, semakin rame. Nah ini banderolnya 50 nih. Assalamualaikum. Tuh, 55 real. Murah ya bro ya. Harga di mall mah segini mah murah nih. Abaya 55 real tuh. Masya Allah. Assalamualaikum. Tuh yang belanjanya tuh rame banget. Belanja berjamaah. Belum lagi ke sebelah sana tuh sahabat Elbahar. Masya Allah. Lihat dulu apa yang dilihat om. Assalamualaikum. Itu minyak apa itu? Apa kabar? Bagus. Ini kasturi. Kasturi. Kasturi bagus. Ini sofa marwah kasturi. Berapa? Minyak kasturi 15, 25, 35. Nah, yang ini 15, yang ini 25, yang ini 35. Tuh, sudah ada bandrolnya seperti ini. Kasturi jam. Di sini bukan hanya minyak doang, tapi lengkap banget ya. Sampai casing HP pun ada. Assalamualaikum. Ya, amin. Kaya hal, eh? Mau apa masuk kelas awi video? What is your name? What is your name? Emizan. Oh, masya Allah. Wenda? Usam. Usam. Wenda? Iswan. Ini semua yang. Macam. 15 real, 20, 30. Oh, 10, oh turun harga 10, 20, 30.
jadi murah, masya Allah. Indonesia. Indonesia. Yang jualannya tuh ganteng-ganteng ya. Sebentar mau lihat gantengnya dulu katanya. Taqabbalallahu hajjakum. Jadi Syambur-syambur. Syambur Baitullah Haramain Ud Zamzam. Begini kalau kita buat video di tempat ini riwehnya nih yang minta ampun. Keuntungan nilai plus buat sahabat El Bahar kalau belanja di tempat ini yang jualannya ganteng-ganteng. Hey, are you single? Single? Ayo, single man? Masih single kata sahabat El Bahar. Good, guys? Masya Allah. Abu Sultan. Abu Sultan. Ada isim Abu Sultan, ha? Abu Sultan. Oh, Abu Sultan. Di sini lengkap banget, jadi sekali masuk kita minyak, HP, casingnya dan pakaian semuanya lengkap di sini ya. Mundir, thank you so much. Thank you. I will go. Oke, sampai pernak-pernik tuh. Yang beginian mantap ya. Ini. Kayu jadi bagus kubat. Lot Ini. Kita Maya, sawi sudah. Ini. Masya Allah. Masya Allah. Subhanallah. Iyalah. Hai bro, hai bro. Nah, ini dikasih nama ya. Oh, coba. Yang dikasih nama ini, bro. Assalamualaikum, Den. Kefalak. Alhamdulillah. Tuh, dikasih nama. Berapa ini yang dikasih nama begitu? 10 rial sama tulis nama sama sujadah. Nah, tulis nama sejarah 10 real semua. Iya. Masya Allah, memang ini lagi ngetren banget nih, lagi populer banget. Iya. Ditulis nama pakai bahasa Inggris atau bahasa Arab 10 real cuma. Masya Allah. Ya, oke, okay, thank you. Tuh, ya. Masya Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kita dicegat sama sosok pedagang yang ganteng. Ya, dari hatimu. Ya, saya ada mau ke Suri. Apa itu? Ini yang kenalan saya. Dulu dong. Kamu ganteng, banyak yang suka. Mana ini? Banyak yang suka. Lihat ini murah. Lihat. Ya. Siapa namanya? Saya namanya Sultan. Sultan Abdul Aziz. Sultan Abdul Aziz. Kamu dari mana? Dari Jakarta. Saya Surabaya. Jawa Timur. Bisa aja di Surabaya. Saya my friend semua yang Indonesia. Mana coba lihat. Katanya temennya Indonesia semua katanya. HP-nya keren, guys. Mana? Ini Instagram dia. Ya. Ini Clarissa. Clarissa itu Indonesia. Clarissa ini every year come by for me. Oh. I am following. Masyaallah, tabarakallah. Mana punya kamu? Nanti banyak yang follow, guys. Iya, ini lagi. Ini lagi sama Makkah. Oh, ini Masya Allah. Sama Makkah, sebentar. Tuh, sekali lagi kalau belanja ke sini nilai plusnya orangnya ya, ganteng yang jualannya ada tuh. Lagi yang banyak. Waduh. Hei, kamu dari mana? Saya Surabaya. Oh, iya. Jawa Timur. Iya, benar. Temennya Indonesia semua katanya. Ini sama saya ini beliau. Oh, iya betul. Iya. Seriusan dari mana? Jawa Timur di mana? Surabaya. Jawa Timur Surabaya. Aduh, bisa aja dia. Cukup terhibur pasti sahabat Elvan. Sabar dulu. Sabar dulu. Lihat ini. Mana? Ini. Jam tangan? Ini yang my brother. Mana jam tangan? Ini my brother ini. Abbas. Mana? Nama your Abbas. Brother. Abbas. Assalamualaikum Mr. Abbas. How are you? Saya bapak, ada brother? Saya father, beli yang dua, istri dua. Saya ini satu yang mother, ini satu lagi. Seriously? Ini brother semua. Seriously? Itu apa? Video. Batum Bashir mau. Video. Gua jalan kali. Ini jualan jam di sini tuh. Ini si ini suka bercanda, Pak. Ya. Tapi keren-keren tuh jam tangannya. Semua ya. Ini yang lihat ini bagi video ada yang spesial 50 persen. 50, ha? 50 persen. 50%. Bas, mapi. Lawan dulu aku
50% katanya dikasih diskon tuh. Keren-keren ya. Halo. Keren-keren tuh ya. Ini semua original. Masyur. Original semua. 50%. Iya, dari mana? Dari Jakarta, Om. Assalamualaikum. Sama-sama. Aduh, kacau pedagang tuh. Begitu reaksinya sahabat Al-Bahar kalau pedagang di Mekah nih lihat orang Indonesia. Masya Allah, heboh banget, kocak banget begitu ya. Aduh, ada yang bersin. Ini tempat abaya nih, surganya ibu-ibu nih ya, kalau kita masuk nih. Bagus, mantap tuh, lengkap banget. Tuh, populer banget memang ini nih, yang ditulis nama ini nih. Semua enggak? Iya, tulis semua. Masya Allah, Allah Akbar. Bro, pindah bro, ke belakang bro. Tuh, lihat ya. Jadi jemaah sudah mulai persiapan berbelanja secukupnya ya, untuk dibawa ke tanah air. Iya, waktunya untuk shopping. Pelaksanaan ibadah haji beres, umroh beres, tinggal shopping-shopping ya. Makanya tuh lihat, setiap jemaah pasti bawa gendolan seperti ini. Ini jemaah dari Malaysia yang bawa gendolan, dan setiap pertokoan ramai banget. Coba kita lihat di bawah dari sini, bro. Tuh, ini situasi di lantai bawah ya. Terlihat dari atas nih, Masya Allah. Sampai ini sih masih sebenarnya nih di luar waktu shopping sebenarnya jam segini, bro. Jam segini waktu tidur. Waktu istirahat, waktu tidur. Waktu puncak shoppingnya biasanya habis sholat asar biasanya. Minyak tuh raudah-raudah katanya. Minyak raudah. Tapi bagus ya? Bagus. Sambo ya. Bagus, bagus. Wangi. Terima kasih Wangi. Terima kasih. Bro, beladi bro. Jadi dia di sini dulu. Di sini dulu kita lihat tuh. Jemaah yang mau belanja ke lantai bawah tuh. Juga cukup rame kita lihat. Masya Allah, jemaah Indonesia, jemaah Malaysia. Meskipun Thailand ada ya. Oh iya, benar. Thailand tuh, Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi sekali lagi sahabat Al-Bahar, seperti itulah kehebohan jemaah haji berbelanja jelang pulang ke tanah air masing-masing. Masya Allah. Meskipun bukan waktu yang tepat untuk shopping, tapi ternyata cukup ramai dan sangat heboh sekali. Ya Allah, saya tadi kirain mah enggak bakal rame seperti ini nih. Ya, karena bukan waktunya untuk shopping jam segini mah. Spiderman tuh. Masya Allah. Lihat ya, semakin berdatangan. Enggak kebayang nih nanti kalau abis sholat asar nih, bro. Membeludak. Pasti membeludak, pedagang pun tambah riuh lagi nanti ngelayaninnya. Ini hanya sebagian kecil saja segini. Kita lewat sini bro, keluar bro. Kita sekarang lihat di emperan hotelnya nih, pertokoan. Ini jemaah pada nyari tempat berteduh nih bro. Karena panas banget di luar tuh. Jadi jemaah berteduhnya di emperan-emperan hotel seperti ini. Nah, di sini ada juga ATM. Kalau kita kekurangan duit tinggal ambil di sini. Bro. Nah, ini di emperan-emperan pertokoannya juga tambah ramai, di emperan perhotelannya maksudnya.
Nah ini yang sedang ambil duit tuh. Jadi sahabat Al Bahar jangan risau kalau duit cash habis ya. Banyak ATM-nya di sini. Iya, tinggal ambil aja di sini. Masya Allah. Ini tambah rame bro di sini bro. Ya. Iya. Sampai macet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Pak Haji? Dari Pandeglang Pak Haji. Oh, Pandeglang. Pak Haji dari mana Pak Haji? Saya dari Bogor Pak Haji. Dari Bogor, Masya Allah. Kenalan dulu dong. Ya. Saya El Bahar Pak. Saya Muhammad Juhdi dari Bogor, Jawa Barat. Masya Allah. Bapak juga dari Bogor? Dari Bogor. Bapak siapa namanya Pak? Omah Maksum. Ih, Masya Allah. Ini YouTube apa bukan ini? Iya, YouTube. Masih lama Pak di sini Pak? Berapa hari lagi? 20 hari lagi. Oh, belum ke Madinah berarti? Belum. Oh, Masya Allah, terakhir. Terakhir, tanggal 21 Mei, Juni. Juni, iya, Juni. Masya Allah. Terakhir, 71. Sehat-sehat terus ya, Pak ya? Alhamdulillah. Nikmati berat, terus perjalanan ibadah. Ayo. Hotelnya di mana? Hah? Gimana? Kota Jam. Bukan, di sini? Kita di sini. Enggak punya hotel ini, mah. Jalan-jalan aja. Bapak sehat Pak ya, sehat-sehat terus. Semoga sudah Bapak kantongi pahala haji mabrur. Kita jalan dulu ya. Ya, ya. Pak, makasih ya. Sama-sama. Ya. Masya Allah tuh. Ini yang 3 real nih bro, rame banget ya. Serba 3 real nih. Macet. Masuk nggak kita? Gak usah ya. Macet soalnya. Kasihan yang mau belanja. 3 real soalnya ini murah nih. Jadi semua tertarik sama thumbnail ini. Tapi yang tertarik yang ini. Yang mana? Kita jalan lagi. Ini mah jangan kesini bro, Harudang. Ini mah permasan. Tuh. Mantap. Ya. Sahabat El Bahar nih, ibu-ibu pasti ngiler nih lihat-lihat yang beginian nih ya. Kalau pulang habis lihat ini terngiang-ngiang. Pasti ngiler nih. Kita nggak tanya-tanya karena malu tanya juga nggak beli. Assalamualaikum Pak. Ini mah sepi juga bro, kasihan tuh. Nggak ada thumbnailnya sih. Tuh. Ayo. Masya Allah, ini ibu. Ya Allah. Thumbnail. Ini gak ada thumbnailnya gak laku. Ya Allah. Jauh lebih rame di emperannya ya bro ya. Masya Allah. Ya. Apa kabar? Mana toko Indonesia? Ini toko Indonesia? Ya, toko Indonesia itu. Mana enggak ada namanya Indonesia? Ya, Alakuan ini Arab. Nama Arab. Apa yang dijual di sini? Ya, Indonesia itu. Ada semua ada ya? Sejadah ada, pacar ada, miat ada. Bisa bahasa Indonesia? Ya, ya semua. Berapa bahasa? 21. Semua bahasa tahu. Semua bisa. Indonesia, Malaysia, Arab, 212. Sama-sama farmasi Nahadi. Iya, siap. Iya. Siap. Nomor ini 212. Biar dia promosi sendiri aja. Nomor ya. 212. Tasbih Kuka murah-murah. Iya, Tasbih Kuka. Ya. Siap. Biar promosi ya. Sendiri aja ya. Hati unta, ada hati unta. Ada hati unta? Iya. Ada obat kuat, ada obat kuat. Waduh. Tahu aja itu dia. Nama apa itu? Hah? Obat kuat itu. El Bahar, El Bahar. El Bahar. Mana itu YouTube? Sup. Wih, heboh banget pedang. Mana coba? Coba ini ya YouTube. Cek dulu, sok. Coba lihat dulu. Mau cek katanya channelnya. Enggak ada sinyalnya dia. Nama dia. El Bahar. El space. Dia mau kepo katanya channelnya. Dia mau kepoin channel kita katanya. Jangan lupa like, comment dan subscribe ya. Ya boleh. Nanti kita belanja di sini. Ya boleh.
Indonesia semua murah-murah itu. Iya, apa siap. Orang saya Indonesia sebentar. Orang okay. Saya Indonesia ada janggut, ada kumis. Oh. Janggutnya panjang ya, keren. Ya, panjang. Mantap, mantap. Lagi panjang. Indah, indah. Rp10. Pokoknya mantap. Unta besar. Siap. Mana unta? Ini besar unta. Unta kecil. Ini tokonya kecil banget, tapi lengkap sih. Ya. Tuh. Tapi lengkap, masya Allah. Semua banyak, iya. Oke, kita jalan dulu ya. Ya lah, insya Allah belanja kesini nanti. Riwe banget para pedagang. Ini di sini juga nih, sahabat Al-Bahar, lihat. Masya Allah. Pedagangnya sampai enggak kelihatan. Kudu kita angkat kameranya ke atas gini ya. Allahu Akbar. Jadi sahabat Al-Bahar, tempat shopping ini namanya Mall Sapwa ya. Ini pintu masuknya nih, cek dulu ya bagi yang belum tahu. Tuh. Kalau kita dari Masjid Haram dari WC3 tinggal lurus aja ke sini. Ya tadi kita opening di sini. Kita sekarang balik lagi ke sini. Tommy Al-Barakat kemana nih? Ngambil minuman ya. Tuh, sabilillah. Jadi seperti itu tadi sahabat Al-Bahar, situasi tempat shopping ketika jemaah haji mempersiapkan segalanya, khususnya pershoppingan untuk oleh-oleh dibawa ke tanah air. Selain daripada oleh-oleh pahala haji yang mabrur, mabruroh, makbul serta makbuloh. Dan baiklah sahabat Al-Bahar, itu aja dulu yang bisa saya sampaikan dan yang bisa saya tunjukkan di video ringan kita ini. Bersama dengan Bang Tommy Al-Barakat, kita berdua di sini pamit undur diri. Mudah-mudahan doa kita, hajat kita segera Allah kabul. Jangan lupa mampir ke channel Tommy Al-Barakat. Like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.